Putri Tidur akan menjadi seorang ibu. Flora dan Maleficent akan membantu kelahiran bayinya. Tonton yang terjadi selanjutnya di Lalilu. Pilih penampilan untuk Aurora yang sedang hamil. Tempelkan tonjolan perut yang terbuat dari telur karet. Ukur lalu potong kain untuk membuat gaun. Jahit bagian depan dan belakang. Buat dekorasi kerah dari kertas busa. Ini adalah gaun model bahu terbuka. Hiasi pinggang dengan pita bening. Tempelkan bunga mawar di belakang. Aurora berjalan-jalan di taman sebelum dia tidur. Dia bermain ayunan dan mendengarkan burung-burung bernyanyi. Ibu pelindungnya Flora datang mengunjungi. Kau akan punya anak perempuan yang cantik. Rambutnya pirang dan wajahnya seperti malaikat. Terima kasih untuk ramalanmu. Maleficent juga ingin menambahkan sesuatu. Aurora, aku memberkatimu. Aku akan selalu menjagamu dan bayimu. Buat tempat tidur kayu untuk sang putri. Buat kasurnya dari potongan karet busa. Kaus usang ini sudah tidak dipakai lagi, tapi sang putri akan tidur di atas kasur merah muda ini. Hiasi sandaran kasur dengan jaring merah muda. Jahit seperti ini dan rekatkan dua lapis. Tambahkan pita pom-pom. Dan tentu saja kita memerlukan banyak bunga. Tambahkan bantal. Apa kau suka, Tuan Putri? Tempat tidur bayi sudah ada di kamar Aurora. Aku serasa tidur di taman bunga mawar. Mimpi indah semuanya. Selamat malam. Buat popok bunga untuk sang bayi. Lipat bunga hiasan dan rekatkan ke arah depan dan belakang. Ada mahkota di sekitar sini. Benar sekali. Cincin. Baiklah, kita akan berbagi dengan sang bayi. Hiasi popok dengan permata imitasi. Seperti titik embun di atas bunga. Buat kursi portable untuk bayi. Ambil belahan wadah Kinder Joy. Cat merah muda. Hiasi dengan permata imitasi dan bunga-bunga mengkilap. Sekarang potong popoknya. Buat irisan agar tidak ada lipatan kain. Rekatkan di bagian dalam dan hiasi sisinya dengan pita pom-pom. Tambahkan pegangan lembut yang terbuat dari pembersih pipa. Sekarang kursi itu mudah untuk dibawa-bawa. Ibu membawa bayinya berjalan-jalan di taman. Aku mau duduk di sini dan beristirahat sebentar. Tiba-tiba, seekor kuda putih mendatangi mereka. Kuda itu mencium sang bayi. Dari mana ya datangnya kuda itu? Ini pertanda baik. Mungkin dia dikirim oleh unicorn. Kita butuh tutup botol untuk membuat kursi makan. Tempelkan bunga imitasi di atasnya. Buka kelopaknya dan taruh bayi di atasnya. Hiasi bunga dengan permata imitasi. Aurora sedang bermain dengan anaknya di ruang keluarga. Bayi itu seperti kuntum bunga yang cantik. Potong bentuk persegi dari kain merah muda bergaris-garis. Lipat seperti ini dan rekatkan pita pom-pom di sisinya. Letakkan bayi di tengahnya, lalu bungkuslah. Lipat ujungnya. Rekatkan dengan lem panas. Bagaimana caranya menghias ini? Aku punya ide yang bagus. Pertama, ikat pita polkadot lebar di sekitar bedong. Kemudian bungkus tali satin tipis. Buat simpul pita di samping. Aurora sedang membuai bayi sambil menyanyikan Nina Bobo. Tiba-tiba, semuanya tertutup kabut dan Maleficent muncul. Hai, sayang. Flora dan aku bermaksud membantumu mengasuh bayi. Nina Bobokku lebih bagus. Nina Bobokku akan membuatnya lebih cepat tidur. Teman-teman, diamlah. Bayinya tidur. Shh. Ayo buat papan sibuk. Ambil kepingan plastik dari mainan usang.
rekatkan berbagai benda. Cincin pengait dengan cantelan kain, permata imitasi, liontin kupu-kupu, berbagai jenis pita, dan pita payet. Hiasi pita dengan permata imitasi. Tambahkan beberapa detil ke cincin plastik dan rekatkan semua detil ke papan sibuk. Tambahkan kepingan Lego di belakang agar lebih stabil. Bayi begitu terpesona dengan papan sibuknya. Dan peri mengajarinya cara menggunakannya. Mereka tim yang sangat hebat. Warna apa yang kita pilih untuk membuat alas belajar? Yang ini tampak bagus. Jiplak tutup bundar, lalu potonglah. Ini stiker kertas busa. Jadi lepaskan lapisan pelindungnya. Lalu rekatkan dua potongan yang sama. Bagus! Sekarang buat lengkungan di sini. Kita juga harus memilih manik-manik. Untai beberapa kristal, bunga, manik-manik, dan cincin pengait. Gantungkan pada lengkungan. Di mana kita tambah bulu yang lembut ini? Buat bagian bawahnya empuk. Alas belajar ini akan mengalihkan perhatian bayi. Aurora tahu itu yang dibutuhkan putri kecilnya. Berbaringlah terlentang dan bermain dengan lonceng ini. Sempurna! Buat bak mandi spesial untuk si bayi. Pilih wadah plastik. Potong ujung tusukan bambu dan cat merah muda. Rekatkan pada dasarnya. Potong sedikit sedotan. Rekatkan pada dudukan pancuran. Buat kepala pancuran dari headphone usang. Oleskan cat kuku bening dan taburi dengan bubuk kilau. Selesai! Pasang keran untuk air panas dan dingin. Sekarang bayi bisa mandi. Jangan makan sabunnya ya, meskipun seperti susu kocok. Apakah airnya hangat? Aha, bagus sekali! Keringkan rambutmu dengan handuk dan juga tubuhmu setelah mandi. Buat kereta dorong ini lebih cocok untuk putri. Jahit manik-manik seperti ini. Ini sangat menyenangkan dibuat mainan. Dua potong kain dan selembar kapas bisa dibuat menjadi kasur yang sangat hangat. Potong tulisan Hello dan tutupi bayi dengan selimut barunya. Aurora senang membawa bayinya jalan-jalan di dalam kereta dorongnya. Putri kecil juga tidak menangis. Dia hanya tertawa. Buat meja untuk ganti popok. Sebagai permulaan, kita perlu wadah bekas tisu basah, 4 tutup karton, dan beberapa kertas busa. Potong kertas busa memanjang, lapisi sisi tutup karton. Tata tutup seperti ini. Rekatkan bagian atas dari meja ganti. Lapisi rak dengan tali mengkilap dan karton bermotif. Lapisi bagian atasnya dengan pembersih pipa. Pasang kasur yang terbuat dari kain dan kapas. Letakkan botol dalam masing-masing cincin plastik. Tambahkan dot, rekatkan pita, dan permata imitasi merah muda. Sekarang semua sempurna. Kita hampir lupa menaruh handuk. Mari buat botol dot. Potong kelebihannya. Tambahkan setetes lem panas di permukaan licin. Tutup bagian bawah botol. Buat garis ukuran dan isi dengan susu. Bayi, waktunya makan siang. Ini susu kesukaanmu, minumlah semuanya. Aurora sangat senang bahwa Maleficent dan Peri membantu mengasuh anak perempuannya. Maleficent bahkan belajar cara membedong bayi. Tapi dia lebih suka menaruh bayi di dalam kereta dorong. Putri kecil mempunyai keluarga yang terbaik. Sukai video kami, berlangganan Lalilu dan klik belnya agar tak melewatkan video baru kami.